Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dongkrak Botol Channel. Pada kesempatan kali ini Dongkrak Botol Channel akan melakukan pengecekan pada unit Toyota Ridge Truck. Ini untuk tipenya. Tipenya Toyota FBR 18 Ridge Truck ini ya, forklift Ridge Truck. Forklift ini ada trouble, steeringnya berat. Ini kita sudah bongkar motornya, motor steeringnya ini. Ini motor steeringnya 48 volt. Ini merek Denso. Bisa kita lihat. Motornya Denso 48 volt. Ini sudah kita cek, motornya bagus. Terus di sini ada arusnya. Ini keluar arus. Kita sudah cek tadi 43 volt keluar arus. Arus DC. Nah, ini masih berat juga setirnya. Nanti kita akan coba langsungkan. Kemungkinan trouble-nya ini dari soket ini. Jadi antara soket yang ini, yang betina atau yang cewek, dengan soket yang jantan ini tidak konek. Makanya kita akan coba langsungkan kabel yang dari sini, dari soket, langsung kita langsungkan ke motor DC-nya, motor steering DC-nya. Mudah-mudahan setelah kita langsung, trouble-nya bisa teratasi. Maksudnya setirnya tidak berat lagi. Nah, yang muncul di sini nih nggak ada kode error. Makanya kita pastikan ke koneksinya ya. Di sini nggak ada kode error, cuma ada lambang kunci aja. Lambang kunci aja, kode error tidak muncul. Kita akan cek lebih lanjut. Kita akan coba langsungkan. Jadi sirkuit dari soket yang ini langsung ke motor steeringnya, motor steeringnya. Kita akan tes sebentar lagi sambil menunggu kabel. Untuk kelanjutan videonya nanti bisa disaksikan di bagian part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.